November 2020, program ini secara intensif memberikan pembekalan kepada warga masyarakat, baik melalui pembelajaran, praktek lapangan, pendampingan yang kami lakukan secara online. Sebagai pilot project, kami melakukan pembinaan pada dua kampung di Kota Tangerang Selatan, yaitu Kampung Dadap Timur, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, dan di Kabupaten Tangerang adalah Kampung Rancak Kebu, Desa Mekarjaya, Kecamatan Panongan. Mudah-mudahan apa yang ditanam hari ini memberikan hasil, dan mudah-mudahan masyarakat juga akan menambah nilai ekonomis, dan mudah-mudahan kita bisa bangkit, kesehatan pulih, ekonomi bangkit, sesuai dengan harapan dan apa yang dimintakan oleh kita semua pemerintah bisa berjalan. Jadi sekali lagi, terima kasih kerjasamanya, adik-adik Karang Taruna, anak muda yang luar biasa tentunya, para orang tua di sini membimbing dan membantu, dan juga bagaimana para kaum ibu yang dengan ketelitian, kerajinannya, untuk bisa membentuk konsep dengan Kampung Mantap Betul ini, bisa menjadi contoh yang akan direplikasi di beberapa tempat yang lainnya. Terima kasih sekali lagi kepada BSD, dan saya berharap bahwa pembinaan tidak berhenti di sini, tapi untuk seterusnya, sampai ada kemandirian bagi masyarakat, mari kita jadikan Kampung Mantap Betul contoh kolaborasi yang baik antara perumahan dengan pemukiman, dan bagaimana ekonomi bisa pulih. Maka dengan ini, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Kampung Mantap Betul, dengan ini saya nyatakan resmi untuk dilakukan kegiatan dan aktivitasnya. Puji syukur ya, hari ini Kampung Mantul sudah dikukuhkan oleh Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Airin, dan harapan daripada perusahaan BSD City melalui CSR Sinar Maslen ini, Kampung Mantul dapat membantu program pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya kemandirian terhadap warga masyarakat di Kampung Dadap Timur ini, sehingga bisa dalam masa pandemi ini ketahanan pangan untuk lingkungan yang nantinya bisa dikembangkan, ditingkatkan, sehingga menjadikan pendapatan untuk warga, sekaligus Kampung Mantul ini bisa dijadikan percontohan sehingga nantinya kita bisa mengembangkan ke kampung-kampung selanjutnya. Kita udah ada di galeri nih kemarin. Kampung Mantul Mantap ini
Tentunya diharapkan dengan adanya kampung ini masyarakat bisa produktif, bisa menjaga kesehatannya sendiri dari sisi ekonomi sampai dengan kesehatannya. Dan harapan kita ke depan adalah COVID-19 segera selesai sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan kegiatan hari ini bermanfaat bagi masyarakat dan bisa diikuti oleh instansi lain atau perusahaan-perusahaan lain agar kebutuhan kepada masyarakat dalam menghadapi meringankan beban di saat pandemi COVID-19. Dalam adanya program seperti ini juga untuk memajukan untuk masyarakat atau pemuda karena yang ada di kurang bagus. Kemarin buang sampah, habis itu cerita, habis itu menggambar itu kolase. Bikin kolase dari belas. Terus kita nanam juga kan kemarin. Iya. Terima kasih kepada Sinar Mas Ren yang telah mengadakan peresmian Kampung Dadap Mantul, mantap betul. Semoga Sinar Mas Ren makin maju dan jaya. Kegiatan program Mantul ini, Kampung Mantul ini sangat bagus untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal tanam, kerajinan tangan, ibu sama para taruna. Ini bagus untuk masyarakat kita memberdayakan diri sendiri. Yang dari kami dari pusat cuma mengingat aja setiap kegiatan harus sesuai dengan protokol kesehatan 3M, ya 3M, rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak dan jangan berkerumun. Ya. Oke. Ada program tanaman obat keluarga, jadi kita Saya Harun Lurah Buntu, yang saya hormati Sinar Mas Ren beserta jajaran dan juga ya wali kota juga terakhir mengangkat posisi kita semua selamat berakhir. Terima kasih sekali kegiatan ini sangat menunggu dan memotivasi bagi warga kami keluar Rau Buntu. Ada bahasa dan mana ada perumahan, ada perkampungan, tapi itu tidak mengurungkan niat baik dari Sinar Mas Ren kepada warga kami Kampung Dadap Timur yang sudah giat sekali mengadakan ketahanan pangan di wilayah kami keluar Rau Buntu. Kesehatan yang menjalankan tugas ini di kesehatan dan keberkahan juga yang baik pada Sinar Mas Ren. Saya sama pribadi dan juga perakuan Rau Buntu berbangga sekali dan mengapresiasi kepada Sinar Mas Ren yang begitu support, begitu baik, begitu sangat luar biasa atas kegiatan ini. Alhamdulillah ada kegiatan ini di Kampung Mantul, Kampung Mantul Betul, Kampung Dadap Timur. Dari bulan September sampai bulan Desember, alhamdulillah pergerakan orang-orang GNA Mas Ren dan tokoh-tokoh masyarakat serta karang taruna dan ibu-ibu KKK, alhamdulillah sangat membantu dan terlaksananya hari ini peresmian Kampung Dadap Mantul, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya kegiatan ini. Selalu mendukung selalu semangat untuk Kampung Dadap Mantul, Kampung Dadap Timur.